kondisi 65 di lantai 2. Rumah Sakit Umum Patar Asih di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang mengalami kebakaran Sabtu, 14 Oktober 2023, malam. Kabut asap yang tebal membuat pasien dan keluarganya termasuk tenaga kesehatan rumah sakit menjadi panik. Humas Rumah Sakit, Tampu Bolon belum bisa dipintai keterangannya. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak bersedia menjawab. Pesan singkat yang dikirim belum mendapat respon balasan. Dua unit pemadam kebakaran tampak turun ke lokasi. Beruntung sebelum api meluas ruangan yang terbakar masih bisa dimasukin dan api langsung dipadamkan. Sudah pendinginan sekarang. Dua unit mobil kita tadi turun dari pos Batang Kuis dan juga Lubuk Pakam, ucap Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Deli Serdang, Kurnia Boloni Sinaga. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Terlihat kalau ruangan yang menjadi titik api muncul sudah berantakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.